Hai semua, selamat kembali ke part 2. Video kami untuk pemasangan aksesori Joran Adventure. Bersambung dari video yang lepas, sekarang kami akan pasangkan extra seat padding. Untuk memasang padding ini, anda perlu tanggalkan 5 point harness terlebih dahulu. Selitkan buckle strap melalui lubang di bawah tempat duduk dan di belakang sandaran. Letakkan extra seat padding dan anda boleh pasang semula 5 point harness. 5 point harness boleh dilaskan mengikut kesesuaian anak dengan lubang-lubang yang disediakan. Selepas itu, anda boleh memilih untuk pasangkan chest pad atau aksesori yang seterusnya. Okey, seterusnya adalah vest harness yang merupakan pilihan alternatif jika anda tidak mahu menggunakan chest pad. Seperti sebelumnya, tanggalkan 5 point harness. Anda tidak memerlukannya jika menggunakan vest harness. Simpankan tali-tali yang ditanggalkan dengan baik. Jangan hilangkan dia, ya? Selitkan tali-tali lebihan ke tepi. Pasang vest harness dengan memasukkan buckle strap ke dalam sandaran dan masukkan tali bawah melalui lubang di sudut tempat duduk untuk memasangnya pada cangkuk tali. Selitkan ke dalam cangkuk untuk memastikan vest harness terpasang dengan kemas. Kemudian, kita akan pasang lateral support atau sokongan sisi. Bahagian yang berlengkung menghadap keluar dan ia dipasang dengan 3 butang. Selitkan butang pertama melalui lubang dan butang kainnya. Kemudian, ambil flap stroller dan butangkan di atas butang pertama. Kemudian, pasangkan butang kedua di dalam petak 4 segi di atas. Butang ketiga adalah pilihan kerana ia sukar dipasang. Lateral support ni tujuan mengisi ruang kosong di sisi anak anda untuk membantu mengekalkan posture yang tegak dan memberikan keselesaan. Bahagian headrest sangat mudah. Terdapat 3 tahap untuk menyesuaikan headrest. Hanya selitkan tali melalui lubang dan pasangkannya. Ini akan memberikan sokongan kepada kanak-kanak yang mempunyai kawalan kepala yang lemah. Akhir sekali adalah ankle strap atau ankle huggers. Pasangkan ankle strap pada tempat letak kaki dan masukkan kaki anak. Ankle strap digunakan supaya kaki anak diikat dengan betul dan memudahkan ibu bapa mengendalikan stroller. Satu lagi sebab adalah untuk anak-anak yang mengalami kekejangan otot atau pergerakan tidak terkawal, di mana ankle strap boleh membantu menguruskan pergerakan ini dengan memastikan kaki tetap stabil. Itulah cara untuk memasang aksesori tambahan pada stroller Joran Adventure anda.